Saya Heru Komarudin, peneliti dari CIFOR, Center for International Forestry Research yang berbasis di Bogor. Saya berada di sini dalam rangka sebuah penelitian kerjasama OPAL, Oil Palm Adaptive Landscape. Penelitian ini melihat bagaimana perkembangan perkebunan kelapa sawit dan melihat dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat, kemudian juga jasa lingkungan. Yang saya tanam di sini terutama padi, di situ saya tanam juga sawit, pisang, ada juga coklatnya, ada juga buah-buahan, buah rambutan sama durian. Kalau saya ini nanam padi itu untuk ongkos dapur sehari-hari. Kalau sawit ini kan seperti orang sini bilang itu ikut perlombaan orang-orang nanam sawit, ya kita ikutlah supaya ada juga peningkatan hidup sedikit, karena itu yang dijual nanti untuk keperluan lain-lain selain beli beras kan. Sekarang berarti punya lahan berapa, Pak? Apa sudah disediakan? Saat ini saya di Desa Buluksen. Sebenarnya saya punya tiga lokasi penelitian yang lain. Itu ada di Desa Hambau, Desa Kahala Ilir, dan juga Pulau Pinang. Nah, keempat desa ini itu disatukan oleh Sungai Belayan gitu. Dan yang masih bergantung dengan hutan itu ada namanya Desa Buluksen. Dan di situ saya langsung tertarik gitu ya, untuk mengeksplorasi lebih lanjut apa sih pendapat mereka mengenai jasa lingkungan begitu ya. Apa yang bisa mereka dapatkan dari alam mereka gitu, karena saya lihat kan masih banyak sumber daya alam yang ada di sini. Dalam penelitian ini kita menerapkan berbagai metode sebenarnya, seperti lazimnya traditional research ya. Kita ada survei, ada FGD, ada interview ya, wawancara. Tapi salah satu metode yang juga kita coba adalah menerapkan satu metode yang kita sebut companion modeling, atau kita sebut secara singkat ComMod ya. Companion modeling ini adalah sebuah game, permainan sebenarnya, game di mana di dalamnya ada unsur-unsur fun, ada unsur-unsur apa bermain. Komo adalah suatu pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, di mana melalui pendekatan ini itu bisa dijadikan alat selain mengumpulkan data-data penelitian, tetapi juga bisa menjadi satu alat untuk memfasilitasi dialog antar stakeholder dalam pengambilan keputusan. Kita memang mulai dari level tingkat desa, di mana kita melibatkan berbagai unsur masyarakat, kemudian juga pada titik tertentu, pada sesi tertentu, kita melibatkan juga stakeholder yang beragam, baik dari pihak perusahaan, pemerintah, dan juga asosiasi, kemudian juga dari desa ya. Nah, dari game itu kemudian dibentuk atau dimasukkan unsur-unsur alam di situ, sumber daya ya, di mana ada sungai, terus ada hutan gitu, tapi juga mereka juga punya ladang gitu kan. Dan ya ada kelapa sawit juga gitu, dan ya kita ingin melihat gitu bagaimana mereka mengelola hutan, apa yang mereka ambil dari hutan biasanya, apa yang mereka lakukan kemudian jika ada intervensi-intervensi luar, misalnya ada perusahaan, terus kemudian ada resiko-resiko yang misalnya harga sawit turun gitu kan. Kalau tidak fun, kalau tidak challenge, itu adalah bukan game gitu ya. Jadi game ini untuk mengajak masyarakat, ayo kumpul gitu ya. Ngumpul, terus kemudian duduk bersama gitu ya. Lalu kemudian mereka berstrategi bersama gitu ya. Mereka ngobrol, terus mereka berdiskusi gitu ya. Nah, dari situ mereka akan berpikir gitu, apa yang strategi apa yang bisa mereka lakukan gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada 15 ya, Pak ya? Selamat, Pak. 15 beli ikan ya. Berapa? Beli ikan Bapak, anaknya berapa? Mau beli 4 lagi. 4. Bapak perlu 8 ikan. Sudah ada 4. Jadinya sudah ada 4. 4 lagi. 4 lagi. Berarti 20, Pak. Saya senang kita main game seperti ini karena mendapat suatu pengalaman bagi kita untuk bertani sawit. Saya mau bermain game seperti ini karena dapat suatu pengertian dan pengalaman bagi saya untuk masa depan. Sawit kami sudah bertahan, kalau dari kami berdua nih, sawit kami
kami sudah berbuah semua, mungkin baru kami. Ya, game yang tadi bisa menambah wawasan. Wawasan ya dalam lingkungan hidup, misalnya seperti berkebun sawit, petani. Kalau untuk game yang dimainkan hari ini, bagi saya sebenarnya sangat luar biasa. Nah, luar biasa dalam artian ini, untuk yang game kali ini, benar-benar sudah bisa hampir 90% lebih mencerminkan keadaan yang betul-betul di dalam desa kami. Game kehidupan ini sangat membantu, apalagi saya sebagai pengurus desa ini, membuka pemikiran kita bahwa kalau kita begini, kedepannya akan begini. Ya, dapat kita sudah melihat lebih dahulu sisi negatif, sisi positifnya. Kalau untuk game yang dulu, kita tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena semata-mata kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita tidak kekurangan uang. Jadi ada hutan sedikit, kita babat. Habis, yang penting hutan tadi bisa menghasilkan. Kita tidak memikirkan dampak populasi ikan atau binatang yang ada di hutan. Ada solusinya, Kak. Mungkin kalau seperti saya punya ini, mungkin ada beberapa lahan akan saya biarkan dia menjadi hutan lagi. Supaya binatang bisa datang. Yang menarik di situ, kami sepakat menyerahkan lahan kami masing-masing menjadi hutan desa. Yang tidak boleh dikelola, digunakan jadi kebun, maupun digunakan jadi ladang. Nah, ini satu hal yang menarik, ya kan? Dua poin di sini, bagaimana kita menanggapi perusahaan yang akan masuk ke wilayah kami, dan bagaimana kami melindungi lingkungan sekitar di desa kami. Jadi ini dua hal yang menarik yang sangat menjadi pengalaman besar bagi kami yang mewakili masyarakat untuk memainkan game ini. Keputusan itu tidak diambil satu orang saja gitu. Jadi itu mereka collective action gitu ya, yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan. Ya itu menurut saya yang sangat unik gitu ya, di menggunakan metode ini gitu ya, menggunakan game gitu ya. Mereka having fun, ada collective action di situ gitu ya, dan mereka juga membangun sebuah skenario masa depan gitu.